banteng itu. Alhamdulillah hari ini saya sudah di Masjidul Haq, tempat pemotongan kurban bersama Pak Kawan Tanjung. Kita nanti mau menyaksikan proses pemotongan sapi ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Total ada berapa sapi? Ada 10 sapi. 10 sapi insyaallah ya. Jadi tadi ditawarkan buat motong sendiri, tapi saya serahkan ke beliau yang udah. Yang saya tidak sebutkan, mohon naik ke atas. Siapa ya, Pak? Ya, insyaallah. Ya, tapi sebenarnya saya ngajak juga, saya bantu gitu sekalian. Gimana, Mas? Mau coba nggak, Mas? Kalau mau nyoba gitu ya. Coba dengan kambing dulu mungkin. Belum berani, saya. Belum berani, ya. Oke, coba, Pak. Yang ahlinya aja kita kasih. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama, Pak. Terima kasih, ya. Dua ember nih dia minum sendiri. Jadi memang mestinya sebelum dipotong itu sapi itu di apa dulu, disenangkan dulu. Jadi bikin rileks di kan. Mau lihat langsung tahun depan bisa kita ajak lagi mereka untuk bisa lihat langsung insyaallah. Atau saya belajar, tadi saya ditawarin nah, buat motong langsung. Kenapa Mas masih belum berani? Cuma saya karena belum pernah ya, pengen saya belajar ya insya Allah ya. Karena ada ustadz saya, ustadz Ahmad Ridwan yang memang jago lah beliau ya. Punya beberapa golok yang memang tajam banget dan untuk motong hewan kurban segala macam. Saya mesti belajar dulu nih sama orang-orang yang ahli. Saya khawatir kalau saya yang motong gak tahu caranya, kesian sapinya gitu, nanti malah dia tersiksa atau dia kesakitan gitu kan, jadi gak tega gitu, jadi biar yang udah ahli aja, jadi kan cepet tuh ya langsung keluar. Bener. Semua, alhamdulillah selesai. Harapannya apa sih Mas dengan berkorban ini, bermanfaat atau seperti apa buat yang membutuhkan? Iya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dibagikan juga nanti sesuai dengan targetnya gitu ya, dari masjid yang berhak insya Allah, dan ya mudah-mudahan ini menjadi pahala buat semua orang-orang yang berkurban juga pada hari ini kan. Pasti pada semangat nih hari ini ya insya Allah.